Tangis Hafiz balita korban selamat dari insiden tenggelamnya perahu penyeberangan Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro terus menggema. Ia tak henti menangis lantaran kedua orang tuanya hanyut terbawa arus Bengawan Solo dan belum ditemukan hingga kini. Sejak berhasil diselamatkan oleh Dodi, warga Bojonegoro, Hafiz balita berusia 4 tahun terus menangis. Ia bahkan tak mau turun dari gendongan neneknya, Ampuni. Setiap kali dilepas atau hendak dipindah dari gendongan Ampuni, Hafiz langsung menangis dan meronta. Hafiz merupakan balita yang menjadi salah satu penumpang selamat dari insiden perahu penyeberangan yang tenggelam di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Sementara kedua orang tuanya, yakni Dian Purnama dan Erma, hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kuri, kakek Hafiz, berharap kedua orang tua cucunya ini bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ya, mudah-mudahan ketemu, walaupun bagaimanapun juga saya terima dengan lapang dada.